Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Erni. Kali ini Kak Erni akan berbagi kepada adik-adik tentang permainan tepuk. Kali ini kakak akan membagikan permainan tepuk, tepuk kendaraan. Ikuti ya. Nah adik-adik, tepuk yang pertama ini namanya tepuk mobil. Ikuti kakak ya. Tepuk mobil, bapak sopir nyetir mobil. Belok kanan, belok kiri, lampu merah, stop. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, mobil jalan. Brem, brem, brem. Nah, adik-adik, bagaimana tepuk mobil tadi? Adik-adik bisa mengikuti di rumah ya. Sekarang tepuk yang kedua. Yang kedua ini namanya tepuk delman. Nah, tahu kan adik-adik delman? Iya, delman itu yang ditarik oleh kuda dan dikendarai oleh kusir. Betul sekali. Yuk ikuti kakak. Tepuk delman, ada kuda di depan Pak Kusir yang menarik. Pak Kusir tarik, kuda jalan. Tuk tik tak tik tuk. Begitu teman-teman. Ikuti ya nanti. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke tepuk yang ketiga. Tepuk yang ketiga ini namanya tepuk pesawat. Adik-adik pasti tahu dong pesawat itu apa. Iya benar, pesawat adalah kendaraan yang terbang di udara. Sekarang ikuti kakak ya. Tepuk pesawat, pesawat terbang di udara. Pesawat turun di bandara. Pilot yang menyetir. Nah, sudah tahu kan sekarang tepuk pesawatnya? Adik-adik bisa mengikuti di rumah. Nah, yang keempat ini namanya tepuk sepeda. Ikuti kakak ya. Tepuk sepeda dinaikin di kayu. Kring, kring, kring. Sekali lagi, kita coba tepuk sepeda. Tepuk sepeda dinaikin di kayu. Kring, kring, kring. Pasti bisa adik-adik. Dicoba ya di rumah. Adik-adik, yang kelima ini kakak punya tepuk perahu. Ya, adik-adik tahu nggak ya perahu? Perahu itu kendaraan di air. Yuk ikuti kakak. Tepuk perahu, naik perahu, lewat sungai. Dayung kanan, dayung kiri. Dayung, dayung, dayung. Yeay, sampai tujuan. Seperti itu ya tepuk perahunya adik-adik. Adik-adik bisa ikuti di rumah. Kita lanjut ke tepuk selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk tepuk keberapa ya? Ya, kita masuk ke tepuk yang keenam. Sekarang tepuk yang keenam namanya tepuk bus. Ikuti kakak ya. Tepuk bus di terminal, bus berhenti. Busnya jalan, cari penumpang.
ada penumpang mau naik. Nah, selanjutnya tepuk yang keberapa ya? Tepuk yang ke-7. Yuk ikuti kakak. Tepuk yang ke-7 ini kakak punya tepuk ambulans. Iya bener. Yang suaranya wiu wiu wiu. Oke, ikuti kakak ya. Tepuk ambulan wiu wiu. Suaranya orang sakit, penumpangnya rumah sakit, tujuannya. Nah, itu tadi tepuk ambulan. Itu tepuk yang ke-7. Sekarang kita masuk tepuk yang ke-8. Ikuti kakak ya. Sekarang kakak punya tepuk yang ke-8. Ini namanya tepuk sepeda motor. Kakak punya 2 macam tepuk sepeda motor. Ikuti ya. Nah, ini tepuk sepeda motor yang pertama. Ikuti kakak ya. Tepuk sepeda motor rodanya ada 2. Penumpangnya pakai helm. Klaksonnya tit tit tit. Nah, sekarang tepuk sepeda motor yang ke-2. Ikuti kakak ya. Tepuk sepeda motor ngeng 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 titit. Nah, yang terakhir ini kakak punya tepuk kereta api. Adik-adik pernah dengar suara kereta api? Iya, seperti itu suaranya. Juku-juku tut-tut. Sekarang ikuti kakak ya, bagaimana tepuk kereta api. Yuk, tepuk kereta api. Jus, 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 tut-tut. Gampang kan? Kalau gampang, adik-adik bisa ikuti di rumah. Sudah ya, itu tadi tepuk kendaraan. Adik-adik bisa mengikuti di rumah, oke? Dah.